Et puis là, je suis malade aussi. Bon, attends, ça va, ma vie, je... Oh, ma taille. Et puis là, je peux... Oh, my God. Yo, di sini Andi dari channel Efex. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara unlock unlimited layer video pada KineMaster dan cara ekspor 60 fps pada KineMaster. Pernah nggak kalian ngedit video itu, kalian mau nambahin video layer dan video layernya itu ada pesan kayak gini? Nah, itu artinya kalian dibatasi oleh KineMaster bahwasanya kalian cuma bisa masukin video layer itu maksimal 4 video layer. Nah, gimana sih kalau kalian mau juga ekspor video kalian yang kalian itu maunya 60 fps gitu ya. Kalau channel gaming itu biasa 60 fps. Nah, kalau di sini saya atau KineMaster-nya cuma nyediain sampai 30 fps. Nah, gimana sih cara unlock supaya kita bisa ekspor 60 fps dan kita bisa unlimited layer video pada KineMaster? Oke, nggak usah lama-lama dan basa-basinya lagi, langsung saja kita ke TKP, yaitu KineMaster. Oke, kita sudah berada di aplikasi KineMaster-nya. Nah, gimana sih kak kalau mau langsung unlock-nya, kayak yang tadi saya bilang gitu? Kalian itu cukup gampang, kalian ke tanda apa nih, tanda gear yang sebelah kiri bawah itu, tanda gear ini. Terus kalian ke paling bawah. Oke, ini pengaturan canggih DX dan eksperimental. Lanjutan ya. Kita tekan pengaturan canggih dan eksperimental harus di bawah bla 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 bla. Langsung saja tekan tetap lanjutkan. Nah, di sini kalian mendapatkan lanjutan pengaturan dari KineMaster kalian. Nah, di sini contohnya modus hierarki peramban media. Maksudnya gimana ya? Stop it. Get some help. Nah, di sini kalau kalian mau langsung yang tadi saya bilang, yaitu ekspor di atas 30 fps dan model lapisan atau videonya tidak terbatas, kalian cukup aktifin yang allow export frame rates higher than 13 fps. 13 fps. Nah, kalian on kan. Nah, kalau sudah, kalian juga on-kan mode lapisan video tak terbatas. Kita on-kan. Nah, di sini kita dapat peringatan bahwasanya menggunakan fitur lapisan tak terbatas menggunakan pelapisan belakang. Tetap lanjutkan saja. Nah, di sini kalian sudah membuka 60 fps dan mode lapisannya tak terbatas. Langsung saja kita coba ke video. Oke, di sini saya sudah mengimpor video yang ingin saya jadiin video gitu. Nah, di sini sudah terdapat 6 fit lapisan atau 6 layer pada video saya. Nah, di sini tadi terdapat peringatan bahwa sebelumnya itu jika kalau kalian aktifin mode lapisan anti tak terbatasnya itu, kalian bisa mendapatkan error atau crash pada aplikasinya dikarenakan videonya itu banyak sekali yang perlu di-load gitu. Biasanya kalau begini crashnya itu video kalian atau project kalian itu tidak tersimpan. Makanya kita mendapat peringatan seperti yang tadi. Nah, kita langsung saja kita export. Contoh kita export dengan cara klik share. Nah, di sini sudah terdapat 30, yang tadinya 30 kita bisa naik 48, 50, 60 fps. Nah, di sini kalian sudah unlock mode tak terbatas video lapisannya dan ekspor di atas 30 fps. Oke, mungkin cukup sampai sini saja tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe e-channel Efex agar kedepannya saya lebih bersemangat lagi untuk mengupload video-video terbaru dan tips dan trik game maupun yang lain-lain. Di sini Andi dari channel Efex. Be yourself and till next time.